Hi guys, welcome to Domini Gaming Channel. Nah guys, kali ini aku mau ngapain nih guys? Jadi guys, ini aku udah siap-siap mau berangkat kerja nih. Ini sebenarnya aku kayak masih ngantuk banget guys. Ini gimana coba, tapi mau gimana lagi? Aku tuh mau berangkat kerja. Kalau nggak kerja nanti aku dimarahin dong, ntar malah dipecat ya kan. Ya udah lah, kita harus tetap semangat nih. Oke, sekarang ini kita taruh ya boneka aku. Sekarang kita mau berangkat kerja dulu. Kita taruh di tempat semula. Sekarang ayo kita mau berangkat kerja nih. Tudududududu. La 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 la. Mama sama papa kok suka banget duduk di sini pagi-pagi udah nongkrong aja. Ya kan ini masih pagi, sejuk banget sambil ngopi. Iya sih. Ya udah apa, Ma, aku mau berangkat dulu ya. Iya, kamu hati-hati ya. Oke, siapa? Dah, Ma. Ya, dah. Nah, guys, sekarang kita ayo langsung jalan. Let's go. Oke, sekarang ini kita mau berangkat nih. Yuk, kita jalan dulu. Di sini ada nggak ya bus? Nih guys, busnya udah nyampe. Kita masuk ya, kita mau berangkat nih. Wah, ternyata ini lagi banyak nih yang mau berangkat sekolah. Aduh, lucu-lucu banget deh. Kita di samping adiknya itu aja deh ya. Kita coba ya, kita tanya-tanya sama adiknya. Tapi adiknya kayaknya gak ngirauin deh. Ya udahlah, aku mau pindah belakang aja deh. Sekarang ini aku mau tidur lah ya bentar. Ini udah jam berapa lagi? Aduh guys, ini kayaknya udah nyampe nih. Sekarang ayo kita buru-buru, nanti kita telat lagi. Nah guys, ini ternyata mbaknya juga udah nyampe. Jadi guys, kami tuh kerjanya ganti-gantian. Ini gantian guys, nanti aku bagian kasir, mbaknya bagian melayani pelanggan deh. Oke, sekarang ini ayolah kita mulai kerja, ayo. Semoga hari ini rezekinya, maksudnya semoga hari ini banyak ya pelanggan yang mau beli pakaian. Soalnya ini tuh udah mau acara 17 Agustusan nih. Semoga ini bakal meriah sekali. Oke, kita tunggu nih. Oh iya mbak, ini ada gak sih baju yang paling bagus, paling keren? Aku mau beli baju yang paling mahal. Soalnya aku tuh tahu sendiri, aku tuh orang kaya, jadi harus baju yang bermerek. Oh iya, bentar ya, saya pilihin dulu ya. Yang cepet ya mbak, gak boleh lama-lama. Kok di sana ada kebisingan ya guys? Coba kita cek ya, mereka ngapain sih, kok berisik banget sih. Mbak, ini kenapa ya? Ini mbak, dia mau cari baju yang paling mahal. Iya, kenapa? Ini aku mau cari baju yang paling keren, paling mahal. Soalnya aku tuh orang kaya, jadi aku harus bagus, keren, semuanya harus wow gitu. Ya kalau mau cari pakaian ya cari aja, mau yang kayak gimana. Nyuruh-nyuruh orang, udah tahu sombong banget sih jadi orang. Lah kan saya mau beli, masa iya pelanggan disuruh. Ya kan tinggal pilih aja, itu pakaiannya kan udah ada, kok malah disuruh-suruh sih. Di sini nggak enak banget ya pelayanannya. Ini toko bakal saya tutup. Ini dikira orang yang paling kaya coba. Iya, kenapa? Saya emang kaya. Hah? Nggak suka, biarin. Baru juga jadi karyawan di sini udah sombong banget. Hah, bukannya Anda yang sombong ya? Kaca nggak sih? Itu tuh ada kaca tuh. Tuh di sana tuh ada kaca kalau mau ngaca. Udah ya, udah, jangan bertengkar. Maaf ya mbak kalau teman saya ini agak lancang. Gak bisa, ini bakal aku laporin ke mama sama papa aku. Biarin sih, aku juga gak peduli. Siapa suruh mau beli di sini? Orang aku kayak gini ya bakal gue bantal lah. Udahlah, saya mau pergi aja di sini. Tunggu aja ya kalian, bakal aku balas kalian ya. Nah,
akhirnya tuh orang pergi juga. Nyebelin banget dah dapat pelanggan yang kayak gitu dong. Oke, sekarang ayolah guys, kita lanjut lagi nih. Kita tunggu pelanggan selanjutnya. Ini kita lanjut dulu ya guys. Kita kerja selama nunggu kan. Hai adek, mau beli apa nih? Kakak, di sini ada baju anak kecil nggak sih? Di sini nggak ada ya. Di sini itu untuk yang dewasa. Kamu salah tempat. Ih, sayang banget. Aku padahal mau beli baju. Tapi kalau yang gede semua, ya mau gimana? Nggak bakal pas sama aku. Yang ada malah kegedean dong. Iya, di sini itu bukan untuk yang anak kecil. Maaf ya. Coba cari aja yang di sebelah. Oke deh kak. Makasih. Halo mbak, kok kamu ada Dina ya? Dina kamu mau beli baju? Iya nih, aku mau beli baju, Dominic. Itu apa yang kamu bawa? Ini aku bawa makanan buat kamu nih. Wah, terima kasih. Ya udah deh Dina, kamu cari aja dulu baju mau yang kayak gimana. Oke. Kita cari-cari dulu lah. Dominic, ini menurut kamu bagus gak bajunya? Iya, bagus kok buat kamu. Pasti pas banget itu bajunya di kamu. Oh iya? Iya loh, bagus bajunya tuh. Ya udah deh, aku mau pesan ini satu. Celananya gak dibeli? Gak ada yang kayaknya bajunya aja deh aku mau beli. Ya udah deh, bentar ya, aku hitung dulu. Nah Dina, ini baju kamu ya. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama, hati-hati di jalan ya. Halo mbak, ini aku mau cari baju, baju yang cewek banget gitu. Silakan aja mbak, dicari-cari dulu, siapa tahu ada yang pas buat mbaknya. Oke. Oh, di sini ternyata gak ada yang pas buat aku. Aduh, ya udahlah, mau pindah tempat yang lain. Gimana mbak, ada yang pas gak mbak? Gak deh mbak, kayaknya aku mau cari tempat yang lain aja. Oh ya udah deh mbak, hati-hati ya. Udah siang, bukan siang sih, udah sore, aku mau pulang ya. Oke, aku pulang dulu nih. Nah guys, ini aku mau mampir beli makan di sini aja deh. Sekarang ini kita pesen dulu ya ke mbaknya. Mbak, ini aku mau pesen makanan. Oh iya mbak, mau pesen yang mana? Aku mau pesen kentangnya satu. Habis itu apa lagi ya? Ntar ya mbak. Sama ini makanannya. Oke mbak, ini ya makanannya. Ya mbak, aku antar ke meja. Oke mbak, aku mau di sebelah sini aja. Ya udah bentar ya mbak, ini makanannya ya. Makasih mbak. Nah guys, sekarang ayo kita mulai makan nih. Kita makan ya, bismillah. Alhamdulillah. Ini aku lupa pesen minum. Aku mau pesen minum dulu. Kalau gak pesen minum, ini aku bakal kehausan dong. Mbak, aku mau pesen minuman yang rasa strawberry. Oh iya bentar ya mbak. Oke. Nah sekarang ini kita minum dulu ya. Kita minum dulu nih. Wah, seger. Guys, aku tadi itu masih sebel banget sebenarnya. Masih ngeselin banget tuh orang mentang-mentang. Kayak gitu. Dikira cuma dia doang yang banyak uang. Tapi ya udahlah, namanya juga orang banyak ya kan. Pastinya gak bakal sama semua. Itulah ketemunya yang kayak gitu coba. Tapi ya udahlah ya guys, kita harus tetap semangat, jangan pantang menyerah ya kan. Oke, sekarang udahlah ya, kita marah-marahnya nanti dikira kenapa lagi ya kan marah-marah sendiri. Oke ya udah guys, sekarang ini kita mau bayar dulu nih, nanti kita mau lanjut pulang. Mbak, ini aku mau bayar mbak, totalnya jadinya berapa ya? Oh iya mbak, jadinya 50 ya. Oh iya mbak, ini uangnya ya, aku bayarnya pakai kiri saja. Terima kasih mbak. Ya sama-sama. Oke guys, sekarang ini kita langsung pulang aja yuk. Dan tiba-tiba ini aku udah nyampe di rumah aja guys. Coba kita lihat ya. Waduh, mama sama papa masih aja di sini coba. Padahal ini tuh udah sore. Ya kan tadi pagi, sekarang kan udah sore. Di sini tuh kan emang tempat mama sama papa duduk. Ya udah deh. Aku mau ke dalam aja dulu. Waduh, mama sama papa betah banget deh di sana. Keluar kek atau gimana kek? Oke guys, ini kita istirahat dulu ya. Kita duduk-duduk dulu. Nantilah ya mandinya, masih mager soalnya.
kita santai-santai dulu ya guys. Iya guys, PTW besok nih jadi besok aku libur. Besok kayaknya aku mau kemana ya? Luar atau istirahat aja, tapi nggak tahu lah ya besok ya. Oke, ya udah guys, cukup sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.